Macam ni orang kat sekolah, contoh orang-orang sikit lah. Apa punya orang macam ni? Tindakan seorang pemandu kenderaan pacuan empat roda yang membuang sampah dari tingkap kenderaannya telah mengundang rasa tidak puas hati pemilik video. Menerusi rakaman video yang dikongsikan, kedengaran suara pemilik video memarahi pemandu sebuah kereta pacuan empat roda yang didakwa telah membuang sampah di kawasan berhampiran sebuah sekolah. Lebih teruk lagi, pemandu tidak bertanggungjawab itu turut menunjukkan jari tengah kepada pemilik video kerana menegur perbuatannya. Apa yang dikesalkan, biarpun sudah ditegur, namun pemandu tersebut menutup tingkap dan bertindak beredar dari situ tanpa mengutip sampah bekas minuman yang telah dibuangnya. Sikap pemandu kenderaan pacuan empat roda tersebut mengundang kecaman ramai, malah ada yang berpendapat pemandu terbabit harus diambil tindakan kerana tabiat membuang sampah merata-rata adalah contoh buruk kepada pelajar yang berada di situ. Tengok ini abang buang sampah dekat sini. Tengok dia tunjuk lagi tu mencarut, tengok. Macam ni orang kat sekolah, contoh orang-orang sikit lah. Apa punya orang macam ni? Mentaliti mana? Jangan jadi bodoh. Jangan jadi bodoh. Apa punya orang? Jadi contoh budak-budak sikit lah. Stupid monkey betul. Tengok. Ni orang ni ha. Pakai kereta je besar. Bodoh betul. Anak saya pun tegur dia beliau. Haa.